Dialah Ibrahim alaihissalam, anak muda. Anak muda yang bukan biasa yang hotel lima rahmati Allah. Kalau anak muda ngikut arus, itu anak muda biasa. Anak muda pengennya senang-senang, itu anak muda biasa. Tapi lihat Ibrahim. Ibrahim melihat semua orang dalam kesesatan dan dia mencari kebenaran. Anda lihat dialognya bagaimana dengan kaumnya hotel lima rahmati Allah. Meskipun harus dihardik, meskipun dia diusir, meskipun dia dibakar. Tapi ini anak muda luar biasa. Apa yang luar biasa? Tauhidullah. Dan ini hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tertempa untuk senantiasa tauhidullah dari usia muda, bahkan dari kecil. Dan hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketika dia dewasa, sampai dia berkeluarga, sampai punya anak, maka yang ia inginkan adalah memberi terbaik buat Allah. Apa yang bisa dibuat oleh Ibrahim? Apa yang bisa dipersembahkan? Catat, Ibrahim membuat di sebuah lembah yang kering, tidak ada pepohonan. Dia bikin bangunan tingginya 14 meter, panjangnya 12 meter, lebarnya 11 meter. Itu bangunannya tidak terstruktur, secara idealisme hancur berantakan. Dia bikin dengan tangannya bersama anaknya bernama Ismail, maka bangunan itu waktu dia bikin dengan bangga dia sebut itu adalah Baitullah, rumah Allah. Masjid kita, tempat kita kumpul nih, insya Allah jauh lebih hebat strukturnya, lebih megah dibanding bangunan yang dibuat oleh Ibrahim. Tapi wa ta'ala rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lihat. Ibrahim tidak peduli, meskipun banyak orang mencemooh, banyak orang mencerca, bahkan sampai dia mati, bangunan itu Ibrahim belum pernah lihat. Orang-orang datang berduyun-duyun dari mana-mana. Tapi hotel iman, begitu Ibrahim membuat bangunan itu, Ibrahim doa nih, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah persembahan terbaikku ini, karena engkau adalah zat yang maha mendengar, engkau adalah zat yang maha mengetahui. Bawa keikhlasan itu, niatkan semua amal untuk mencari ridho Allah, tauhidullah. Maka tidak ada hotel iman bangunan pada saat ini yang lebih ramai dikunjungi orang. Bukan per tahunnya, bukan per bulannya, bukan per harinya, per detiknya, tidak ada bangunan di muka bumi ini yang lebih ramai dikunjungi manusia kecuali bangunan dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya Ustaz? Maknanya adalah ketika kita sudah mencintai Allah, melakukan pekerjaan buat Allah, Anda lakukan semua-muanya karena Allah, maka Allah akan jadikan itu apa?